sekarang unboxingnya sama Astrid karena Mas Aldi lagi di luar dan Bos Hendra juga lagi ke Surabaya, jadi sekarang unboxingnya sama gue dulu ya. Oke, dan sekarang ini kita unboxing untuk velg-velg yang datang di tanggal 31 Agustus ya. Nih untuk velg yang pertama ada ini kameranya. Ini ada Rumoy. Rumoy ini spesifikasinya dia ring 17. Lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45. Ini lubang 8 ya. Jadi ada yang 400 dan 414. Terus dia juga ada dua warna. Dan ini sekarang rumahnya ada ininya nih. Coba dideketin deh. Yang lama itu enggak ada nih. Ininya tuh adanya di belakang tadinya. Nah, sekarang dia ada di sini nih. Wah, keren. Ini juga warna barunya nih. Ini dulu Anjan yang pakai. Dulu Anja yang pakai ini, Rumoy yang merah red ring black machine face. Pokoknya hitam lah itu. Dulu tuh Anja pakai. Kemudian yang kedua ada di ujung nih. Kita ke ujung. Yang kedua ada ini. Kelihatan enggak? Swartz. Susah nih namanya. Dia ini ring 18, oh lebar juga ya, lebarnya 9. Offsetnya 35 untuk 520 itu apa? BMW ya? Ya, BMW. Ya, BMW ini, PCD BMW ini ya. Keren nih. Dia ini polish tapi dop, gimana sih? Finishingnya nih keren nih. Semi matte black gitu. Tapi di sininya ada ininya, groove-groove-nya machine face. Dan ini dia juga groove-nya keren nih. Ini kalau lu detail nih, di sininya tuh ada groove-nya. Keren deh, bisa di-detailin enggak? Ini ada groove-nya gitu. Lekukannya. Terus ke bawahnya. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di-follow. Oke. Lanjut, kemudian ada Ozora nih, Ozora nih. Ozora ini untuk mobil-mobil city car, lubangnya 8. 8 PCD 100 dan PCD 114. Ini bisa untuk Avanza, Xenia. Terus mobil-mobil kecilnya tuh bisa kayak Agya, Ayla. Terus bisa untuk Brio juga masuk ring 17 masih ya. Nih. Bisa, tapi bannya agak tipis. Bannya masih agak tipis. Ozora ini speknya lebar 17, belang 7,5 depan dan belakangnya 8,5. Offsetnya 42 dan 35. Untuk warnanya cuman ini doang, silver machine lips. Lanjut. Ada yang mana nih? Tribe nih, ini nih kayaknya nih. Ini baru nih gua lihat nih. Ini Tribe, dia ini belang lebar 7 dan 8,5 nih di ring 16. Offsetnya 38 dan 25. Dia untuk PCD-nya itu 8 kali 100 dan 114. Dia keren nih, dia ada model lipsnya dan lumayan dalam. Celong ya kalau ini namanya ya. Celong, dan dia ada ringnya nih. Ada ringnya, ringnya warnanya silver, keren sih, keren sih. Ini buat mobil apa ya kayak gini ya? Sedan gitu lucu kali ya? Ring 17. Avanza, bisa sih. Dia model-modelnya kayak gini juga, tapi ini lebih dalam nih, celupnya lebih dalam nih.
dia keren. Oh, di sini juga ada groove-nya lagi nih. Ada detail di dalamnya nih. Bisa dilihatin deh. Tuh, dia ada groove-nya juga tuh di dalamnya. Ada celak-celaknya. Lanjut, kita lanjut sekarang nih ada Zico. Wah, Zico ini ring iya. Kan namanya ya lu tahu ya, Bosendra kalau ini aja. Nah, ini tuh kayak gini nih jadinya. Zico ini dia lebarnya 7,5. Offsetnya 40 nih, lubang 5 nih ya. Lubang 5, lubang 10. Untuk PCD 5100 dan 5114. Berarti banyak yang bisa. Sienta yang 500 masuk, Expander masuk, Terios masuk, All New Terios, All New Rush masuk, Innova juga masuk. Ada juga sedan, ada. Sedan apa? Sedan bisa Camry. Camry bisa. Ini banyak sih. Double PCD dan warnanya semet bronze. Ini cuma dikit tapi berapa nih? 3. Cuman ada 8 set. Limited edition. Yes, cuman ada 8 set. Buruan diborong, guys. Lanjut, ada ini di sini. Sini nih. Shinjuku. Oh, ini lebar banget sih, parah. Lebar berapa nih? Wah, 9,5 dan 10,5 di ring 18. Keren nih. Mantul. Ya Allah. Masa jadi boleh juga tuh. Ntar gue bikin eksperimen kali ya. Jadi panggangan. Ya, ini lebarnya itu 9,5 dan 10,5. Lebar banget ini ya. Offsetnya 20 dan 15. Di double PCD. Lebar apa? Double PCD 100 dan 114 di lubang 5. Wow. Keren banget tapi. Tapi ini kalau dipakein ke expander. Kegedean ya. Kegedean. Apa ya? Oh, Innova. Innova Reborn tuh masih agak lebar kan tuh ya. Terus Pajero. Pajero enggak. Pajero beda lubang 6139. Kok tahuan gue jadinya. Apalagi ini banyak deh pokoknya nih yang bisa nih. Tapi kayaknya ini bakal lebar banget gitu di fendernya. Jadi mungkin yang demen-demen dia ban-bannya apa velgnya tuh keluar body. Nah, ini cocok sih. 9,5 dan 10,5. Ring 18. Lanjut lagi, ada nih sebelahnya ada Tokyo Tendo. Tokyo Tendo ini ring 18 juga. Lebarnya 8,5, offsetnya 40. Single PCD di 5x120. Oh, berarti ini juga buat BMW ya? Iya. Wow. Oke. Dan ini juga sama nih, limited edition juga. Cuman ada 7 set. 7 set doang. Jadi yang beamers yang mau apa lawan arah ya katanya. Iya. Nih lawan arah pakainya ini. Tuh. Yes, betul. Kemudian kita punya ini. Wurzburg F1. Dia sama buat BMW. Kayaknya beberapa nih buat BM semua nih. Ini BM. BM juga nih. Wow, keren. Wurzburg ini ring 19. Lebarnya belang 8,5 depan dan 9,5 itu belakang. Terus offsetnya 40. PCD-nya ya 5120 ya untuk BMW. Ini keren sih. Oh, ini yang pakai teknologi baru ini kayaknya mungkin tambahannya deh. Tambahan yang jadi sebelumnya kontainer ini pernah bawa juga nih Wurzburg F1 ini dengan yang teknologi barunya ini. Jadi sekarang nih kayaknya masuk lagi tambahannya. Tuh yang ada coak di dalamnya ini, ada groove di dalamnya. Oke, kemudian kita ke yang model-model Jeep. Nih, ini yang kayak gini, Pajero masuk nih. Ada Rasta 2. Ini di bawah nih. Rasta 2 ini lebar 17, ring 17, lebarnya 9. Offsetnya 25. Dia bisa di PCD 6139,7, berarti Pajero, Fortuner, terus apa lagi?
Triton masuk ya. Double cabin tuh masih masuk nih. 6 kali 139,7. Kemudian kita ada lagi nih Tokyo. Tokyo juga sama PCD 6 kali 139. Ring 17 lebarnya itu 9. Jadi bisa juga untuk Pajero, Fortuner, terus Pajero Sport juga masih masuk. Hilux, terus apa lagi? Triton juga tadi masuk ya. Pokoknya mobil-mobil dengan PCD 6 kali 139,7. Itu dia. Dan di kontainer kali ini ada yang spesial. Jadi ada ini. Velg Forge. Dia SR Tandem di ring 20, lebar 8,5 dan 9,5. Offsetnya itu 40. Dia ada di single PCD 5x114 nih, keren deh. Ada groove ininya nih, ada HSR-nya nih. Ada groove HSR ya. Emboss. Yes, emboss. Oh, emboss namanya ya. Emboss HSR wheel. Dan memang kalau untuk yang Forge itu dope-nya beda ya. Jadi dope-nya juga langsung aluminium. Beda sama yang biasa. Kalau yang biasa kan bisa ditempel. Ini juga kayaknya sih bisa. Ini dope-nya benar-benar pakai aluminium juga. Jadi beda bahannya. Oke deh. Unboxing bajakannya. Bajakannya sampai sini aja cukup. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Karena kita masih punya giveaway. Gak tahu gue berapa setnya, tapi akan ada giveaway di 75 subscriber nanti ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya nanti udah akan ada sama Mas Aldi. Dan kalau kata Bos Hendra, adios amigos. Jangan lupa ingat telap, ingat halter. Let me show you something.